Boys, air mengalir dengan deras. Keren. Boys. Tepatnya di Kampung Kurnia, Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana, RW 1 RT 4, guys. Pengairan untuk warga di Desa Kersamana, guys. Ini untuk torrennya ke atas 6 meter ke atas cor ya. Untuk kebutuhan berapa kubik? Masih kotor. Bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi ada di Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Saya mengunjungi pembuatan toren untuk air bersih, dan ini hasil sumur bornya ya. Hasil sumur bornya udah keluar air, lagi nunggu kering, biar torennya nunggu kering. Dan ini saya bersama Bapak Kepala Desa Kersamana. Ya, ini saya bersama Bapak Kepala Desa Kersamana ya. Ini saya meninjau melihat pengairan untuk warga. Pak, gimana Pak ini? Pengerjanya berapa hari, Pak? Alhamdulillah proses pengerjaan dari pemboran sampai sekarang kurang lebih 3 hari. Kira-kira 1 minggu lah beres 100%. Ya, untuk kebutuhan warga berapa, Pak? Untuk kebutuhan warga RW 01 untuknya berapa? 4 RT ya. Ya, ini RW 1 untuk kebutuhan 4 RT ya. 4 RT sumber airnya dari sini. Ya, keren guys, luar biasa. Karena di bangunnya sumur bor dari toren ini, saya berharap kebutuhan air masyarakat ini khususnya yang mana di musim kemarau ada kekurangan air ya. Diharapkan dengan adanya sumur bor ini kebutuhan masyarakat tentang penggunaan air bersih bisa terpenuhi dengan adanya sumur bor ini, dan saya berharap kepada warga masyarakat bisa memelihara untuk kelestarian sumber mata air ini. Sip. Terima kasih, jangan lupa kunjungi terus di Galecok Channel. Kalersan PRT na ieu PRT kumaha PRT? PRT. Alhamdulillah ucapan. Ya kumaha Pak kata-katanya? Oh, bantuan si masyarakat teh kasida pingahna cenah saweur lah kitu. Mohon. Malihana bade engke di ieu keun dirapatkeun kitu kamu. Mohon. Nya babadan tenan ieu kumaha carana kamu ngelola ieu cairnya. Kitu. Ka Bapak terutama ka Bapak Kepala Desa Kersamana kitu nya. Jantan aparat-aparat yang ada di Kersamana gitu. Ya. Terima kasih ya. Sudah dipercayakan gitu saya sebagai dititipkan nanti ya saluran air di tempat kami gitu. Gitu siap. Iya, turun. Nah, iya Bapak Sekdes. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan Dana Desa tahun 2024 sumur bor air bersih di Kampung Kurnia RT 4 RW 1 sudah hampir selesai, tinggal tiang teren. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa yang telah memberikan anggaran dana desa. Mudah-mudahan anggaran dana desa tahun 2025 lebih meningkat lagi diberikan kepada desa kami untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kersamana sampai akhir periode masa jabatan kepala desa. Ya, insya Allah alhamdulillah sudah perpanjangan sampai rencana sampai 2028. Mudah-mudahan
apa keinginan kepala desa atau visi misi kepala desa dapat dituntaskan sampai akhir periode beliau. Terima kasih.